Selamat siang, kita sampai di Kota Malang ya. Kota Malang. Kita naik atas PO Laju RK8 di Nukleus ya. Kelompok Zeta Jebus 2 ya. Ini medali emas jurusan Jakarta Cirebon barusan. Di Malang ini habis turun hujan ya teman-teman. Kita dari Kota Probolinggo tadi nggak hujan, masuk Malang disambut jalanannya pas habis hujan tadi sepertinya. Ini kita turun, ada beberapa penumpang yang turun di Alfa ya teman-teman. Depan ada flyover ya teman-teman, tapi kita belok kiri ke arah Terminal Arjosari. Jalanan basah, ada kan habis turun hujan di sini. Jalan masuk kota ditutup teman-teman, jadi semuanya lewat pertigaan Laspen. Kita berada di pertigaan Taspen teman-teman. Di depan juga ada kereta mas sedang menurunkan penumpang juga ya. Ini ada PO Bagong jurusan Patas Blitar ya, via Kanigoro. Belakangnya ada Patas Lakas Asri tujuan Probolinggo ya. Atas Sino AK3HR ya, mesin depan teman-teman. Kita akan turun di parkiran Josari setelah ini. Turun di parkiran ya teman-teman. Yang Bekasi, berapa yang Bekasi? Atur nuwun Pak. Iya. Ben, desa. Nggak usah isu, nggak usah isu. Oke. Bis yang kita naiki itu ada tender jurusan Surabaya via tol, Jawa Interas Indo jurusan Jember, Menggala Patas jurusan Surabaya via tol Karanglo ya teman-teman. Banyak penumpang ya teman-teman, mulai arus balik ya. Kita mau istirahat sholat dulu ya di musola pom bensin Arjosari teman-teman. Kondisi Terminal Arjosari siang ini teman-teman, ada bis pariwisata mahkota teman-teman sama Starbus. Mahkota ini dari Kediri ya, plat nomornya AK78B sama ya. Starbus dari Jakarta ya teman-teman. Terakhir medali emas 1626 jurusan Jakarta ya. Ada PO Laksmi Langging juga ya, bis pariwisata dari daerah Malang ya teman-teman. Kramat Jati masuk jurusan Jakarta ya, Bus 3 ya. Baik, sekian teman-teman dari pembelajaran sebelah Arjosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.